Bahwa tujuan yang kedua di dalam syariat ini adalah untuk menghormati manusia secara keseluruhan. Qala Allah Ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan bani Adam. At-takrimul ilahiyyu li kulli bani Adam. Dan Allah memuliakan sendiri keseluruhan daripada anak-anak Adam. Wa rawa lana Imam Al-Bukhari fi sahih أنه صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة يهودي فاحترمها ووقف لها فلما سئل قال أليس نفسا. Di dalam hal ini Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari satu hadis ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu di hadapannya jenazah daripada jenazah seorang Yahudi, Nabi kita bangun sebagai tanda hormat dan Nabi kita menyebutkan, bukankah ini juga merupakan satu nafsu daripada manusia atau satu jiwa daripada manusia? فَنَحْنُ مُخَاطِبُ كُلَّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِيزِيَا وَعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنْ يُقَدِّمُوا لِكُلِّ إِنْسَانٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الوجه النبوي الكريم في احترام كل انسان. Dan kami ingin mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada seluruh mereka-mereka yang berada di negara-negara lain pun untuk sama-sama kita memuliakan kepada manusia dengan cara yang sebenar seperti mana diajarkan di dalam hadis ini.